صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله سأنكنا بونباكا فجرء kebahagiaan kulla sa'adati sakap binna kebahagiaan tauqid tulul umuri panika lanceng umur fi ta'atillah e dalam ta'at dak kehajuran Allah subhanahu wa ta'ala ada selebih mabahagia dak ke orang entunya ban akhirat entunya orang ahli ta'at ongkuan mangkat dari ilmu ngaulai ladzat ni'mat tormator dak kajunan Allah enggak oleh nikmat taqiyamul lail enggak oleh nikmat azzikir nyebut dak asmana ajunan Allah enggak oleh dak getaran hati ketika ada buaki la ilaha illallah ketika ngatorak ya rabbi salli ala habibika nabika muhammadin ben seterusnya ketika ekocak saadah kebahagiaan semua kebahagiaan yang bersandar tidak kepada Allah tidak akan abadi. Mesti tidak akan abadi. Banyak kita tertipu dengan kebahagiaan sebenarnya yang pikiran. Ada orang yang beranggapan bahagia itu sokit. Bini pelak, laki ganteng, bini ganteng, benar sama sekali tidak. Agama Islam itu tidak pernah memberikan standar cantik sebagai pintu menuju kebahagiaan dan kekekalan rumah tangga. Zatuddin mempunyai akhlak sepekus agama sepekus agama ini benih pelak macam kitab agama kak dinto oning ilmunah ia malaki akhlak kefekus akhlakun islamiyah adabiyah Qur'aniyah macam kitab ngajar biasa iblis pelak masyarakat malai do Abu Hurairah malai iblis ketika ngico malai iblis ijazah iblis napa dia bin Rasulullah sadaqa wa kana kadzdzaban cucur jemal amalan ben muntro ta ijabu ahn nusra majid kursi sebelum mati bender je kan orang itu lecek aja setan akidah ni kamu abalida kajian Allah tadi sebab sembah dak kajian Allah angkana idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu standar di bagian deng tua di bagian kakak-kakak tantretan mun andi alek bini andi anak bini mun datang ke ben alamar pan ecelding ben ridho agamana ridho akhlakah fazawiju pakabit wa illa takun fil ardi fasadun takun fil ardi fasadun arid inna sa'ida sa'ung kunna pasir orang sefajr sebahagia laman junnibal fitana wala man ibtuliya fa sabar laman lam litaukid panika yaktena orang junnib se'ecewi pasaraman al fitana dakka banyak-banyak fitnah napa fitnah? Fitnah kak dinto perkara senyebab aki abak tak pelecah baik kak dinto fitnah wa nablukum bil khairi wa syarri fitnah fitnah ni ke ujian soki fitnah miskin fitnah ganteng fitnah apalagi cuba cek fitnah ni ujian jadi waktu cek sabar jauh dari fitnah fitnah senyebab bagi jauh dari ganjan Allah SWT wa la man ibtuliya fasabar ban yaktenah panika orang ibtuliya secapok bala secapok ujian masalah fasabar maka sabar orang kak dinto sepecerah, sebahagia, setak ecapok fitnah, tak ecapok ujian. Ya ni menang dalam menghadapi sakap fitnah, ujian ajun Allah, soki, miskin, macam-macam, menang. Otak ecapok ujian sakit, kefatian, apa benda semacam, harta ada kebakaran, fasa baru sabar. Maka dia kering sakit. Beda orang yang kebakaran, bunga, bisa bunga. Beda orang yang kebakaran, stres, gila. Tapi bagaimana cara berpikir? Situng kiai, dan itu kebakaran pondok itu fatal mbak kiamat nafur jadi mau ada segala tak kerja bisa tak kerja tu beliau kesokan akhirnya kesokan menyikapi kalau pun sikap yang lain Sayyidina Ayub alaihissalam putra anak seta harta dan capok kebakaran tapi abak yang tersongkan walaupun banyak yang isar dia dikocak songkan tegur cek seorang orang yang buruk api ini kalau cek
Karena mana nabi seorang nabi atau ion turiban orang kak dintoh, maka kak dintoh di antara kak dintoh basyariyah tu nabu nabawiyah yang toh epaelan sifat kebasyarian. Oja izum min hak fi hakih min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi tanpa ngurangi. Jadi kusut kor berdoa lah ang nanya kitab lah berarti mana berdoa lah ang pan aso juta esabe berbeli pole saking sabda Nabi Ayub alaihissalam. Fender Nabi Ayub songkan inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah, kok cuman mamatul dah gajur Allah. Sokan, sokan. Tapi benih waktu Quran dikem pada ketika dia. Terlalu banyak kisah-kisah Israel ini ketika tak masuk akal. Setu saat beda oleh Habib Alim dan okay, bercerita tentang Nabi capok kudaan bi iblis. Bagaimana Nabi capok kudaan? Kuda langsung iskan. Bagaimana capi capok kudaan? Kita tanyakan, kita ternyata salah. Bagaimana beliau kata salah. Ada Nabi jawab kudaan, Nabi itu maksum. Ada Nabi jawab kudaan, pasti terjerumus pada kesalahan. Tidak ada. Kisah itu kita harus bisa meneliti. Kisah Israiliyat itu semuanya. Kisah Israiliyat, apa maksudnya? Kisah zaman sebelum kanjeng Nabi kata. Orang-orang Bani Israel dan lain semacam. La nusaddiq wa la nukadzib. Kita tidak membenarkan, kita tidak mendustakan. Selama tak bertentangan kalaban syariat, hadithu an Bani Israel wala haraj. Cuma mana Nabi kisah Bani Israel seakiswa ki Rasulullah. Wis congok sanet. Contohnya orang mati sangat pulau sangat saya cerita Rasulullah. Dalam hadis sahih, oh di sekitar iman. Atau cerita kisah dengan Nabi Allah dalam Al-Quran, cerita Nabi Musa. Ya iman. Total. Inna siqtah. Sa'ungkunna pasir siqtah. As-siqt ka dintoh. Faji sebelum sempurna keker dari la tabun umin tabun umbun yakni lahir pas mati atau mati pas lahir ba'da nafikhur ruh tabun ulama ba'da nafikhur ruh sama ada nafikhur kesonat enyamai untuk itu mau cek laki ajak bini enyamai kalaban nyamah sebisa kalake sebisa bini contohnya Zainab. Zainab bisa laki minatul lagdi Zainab lafala laki biasa makna ya toh bini Tolha minatul lafzi lafalah bini tapi biasa ya kui kadi orang laki tapi neng yolor mantung ke pipa nyamnya rohanna rohanni siapa rohanna rohanni khusus seto nak puju di banyak koncengan ke mantung rohanna rohanni kolor siapa rohan ayo ke benda nikah orang mate keradaan ki kanak tak tunggu laki ternyata orang olor tau kitab rohanna takok laki rohani takok bini rohanna rohani la yuraghimu rabbahu panika yaktenna yurarin gimana na rohoma yuraghimu kali itu adebate ya tapi adebate nyok on asli jaga pangeran saya rasa adebat la yuraghimu panika yaktenna nyok on atau adebate pas ada sikit rabbahu dakka pangeran nah eki sikit idza dakhala abawahu an-nar nalekana masuk pasaran yang sepo dua naik sikit an-nar ada ka neraka fayuqalu maka ada bagi wala lama kun ada bati ya Allah tawar ya Allah ni kali sepo tak kulit jak sage ayuqalu akhir ada bagi lebat malaikat ayuhas siqatu al-maraghim rabbah ni ka malaikat adakhil abawikal jannah hi asiqat anak sekaranaan sekelahiran tak sampur mati al maraghi rabbahu si aparpatun atau besi adebate dak ka pangeran asiqat adkhil mama su'ab an abawaika dak yang sepo dua an ba'an al jannah tidak suarka fayajurruhuma bi sararihi atta yudkhulul al jannah maka anarek pasaraka disengki sikit huma dak kedua na abawi bi sararihi kalaban sarari. Napa saror? Mun pan ikun teng bata ti bucil pan lebih na tamoni. Beni tamoni na saror jadi ya. Ya bucil saya ketok lu lah. Bucil dah. An bucil eta ala ke lu pas saya ketok.
Okey bah kenek-kenek tibi ti nyinglem ngitak ke dalam. Lebih nak saror pas tak sempung bentar moni. Dan itu ita tale pusar, tale bucil. Okey. Bucil lagi. Tale bucil engki asiqat hatta yudkhilahum aljannah sampai memasuk umada ke abawai abawaihi aljannah tadak ke suarga. Itu hadis daif. Cuma ikan itu berdisitung lafal ajib. Wa idha kana siktu yajurru abawaihi bima quti'a minal alaqa binuhma fa kaifa bil walad. Murni kena-kena kini masuk suarga nyambidak kaling sepon nak aku masuk suarga. Pak dar mahu lah tadi anak. Cegi sikit lah nyambia ni kan yang sebut. Ajib. Artinya gila karena anak pasti anak gak dintoh termasuk estoh dak kau yang sepo mana bi bedah bangga sepo salbut anak bagus gak dintoh mesti nyokon dak kajunan Allah. Terima tak terima kasih kepada Allah. Masuk kan ajunan Allah. Itu kan abdi syafaat. Syafaat kan itu kepi ba'da idhnillah. Sampai syafaat Rasulullah. Itu ba'da idhnillah. Sekapi syafaat. Mereka syafaat abdi pertolongan. Nalaikan orang itu lah tak bisa.